Wulan. Apa sampai sini? Dokter, apa yang terjadi dengan anak saya? Bagaimana kondisinya? Pada waktu kecelakaan, sepertinya terjadi benturan yang sangat keras di bagian kepala dan tulang belakang pasien, Pak. Jadi kami masih harus melakukan penanganan lebih lanjut lagi. Kenapa kamu bisa sama anak saya? Ini bagaimana dengan keadaan anak saya? Dia baik-baik aja kan? Ya kan? Om tenang dulu ya, Om ya. Wulan ditabrak, Om. Tadi kebetulan saya lewat. Dan saya bawa Wulan ke sini, Om. Dan sekarang Wulan dalam penanganan, Om. Musibah apa lagi ini, ya Allah, Rahman? Papa tenang ya, Pak. Kita doain Wulan, insya Allah nggak ada apa-apa sama Wulan, Pak. Papa juga nggak boleh tertekan, Papa kan lagi sakit. Iya, nanti ya. Om, Wulan gimana keadaannya? Wulan masih dalam penanganan. Saya bapaknya. Mari Pak, ikut dengan saya. Ada pihak kepolisian yang ingin bertemu dengan Bapak. Baik, suster. Mana? Ya mau ke toilet lah. Neng, jangan buru-buru Neng, kenalan dulu dong sama A. Bener tuh Neng. Mendingan kalian minggir deh. Gak usah ganggu gue, ngerti? Kalian, mendingan ikut ayo ke sana. Lo gak usah gak sopan sama gue ya, mendingan kalian minggir deh berdua. Minggir gak gue bilang, minggir. Siapa lagi nih? Lo gak usah gangguin dia. Siapa lo? Gue cowoknya, emang kenapa? Cowoknya. lu pantasnya tuh ya jadi adeknya. Benar tuh, Bro. Sam, lo usah diladenin orang kayak mereka, lo juga gak akan bisa. Gue mau buktiin sama lo. Kalau gue bisa ngelindungi lo. Mendingan pergi lo. Ganggu aja. Apaan sih? Mending sama abang aja, Nek. Berani juga ya? Ayolah, sini. Segitu doang, anak bocah lagi. Sam, Sam lo gak apa-apa, Sam. Sam, pasti gue bilang gak usah. Lo kurang ajar, lo hadapin gue. Rin. Gue udah bilang sama lo. Gue mau ngelindungin lo. Gue mau buktiin sama lo. Segitu doang.
Pergi lo! Taruhin buat orang yang gue sayang. Contohnya lo. Sejak kapan lo ada di Jakarta? Bukan urusan lo. Gue serius tanya sama lo. Roman, apapun pertanyaan lo, bukan kewajiban gue buat jawab. Karena bagi gue, cukup Wulan yang tahu tentang gue. Siapin infus ya. Jadi Wulan tahu kalau sekarang lo udah balik dari Rumania. Iya, yeah, tapi gue larang Wulan buat cerita sama lo. Karena gue tahu kalau dia cerita sama lo, abis itu kalian berantem dan Wulan nangis lagi. Gue gak mau. Kondisi pasien drop, jadi kita harus bawa ke ICU, Mas. Kalau gitu, kami permisi dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mari. Permisi, Pak. Ada apa? Pasien bernama Wulandari sudah kami pindahkan di ruang ICU. Pada waktu kecelakaan, sepertinya terjadi benturan yang sangat keras di bagian kepala dan tulang belakang pasien, Pak. Jadi kami masih harus melakukan penanganan lebih lanjut lagi. Tolong lakukan yang terbaik buat anak saya. Dia segala-galanya buat saya, Dok. Pasti, Pak. Kami pasti melakukan yang terbaik. Saya permisi dulu. Ya Allah. Jangan engkau ambil nyawa anakku, ya Allah. Sembuhkan Wulan, ya Allah.
Langit cintaku seakan runtuh saat bidadariku lemah dan terjatuh. Ku ingin genggam tangannya yang lemah. Ku ingin peluk raganya yang tak berdaya. Bulan purnama, bangunlah dengan binar matamu. Berikan aku senyum jelitamu. Jangan biarkan aku dalam sepi, karena kau adalah pelita hati.